Bulan Juli bakal ada skin apa aja ya? Oke, aku kasih tahu. Tanggal 1 bakalan ada Starlight 9 yang pastinya lucu banget dong. Dan juga ada resell Starlight skin sebelumnya. Lalu, tanggal 2-5 Juli bakalan ada event top up Transformers part terakhir ya guys. Kalian cuma perlu top up 344 diamond dan selesaikan misi dengan total 12 token. Selain itu, di tanggal 2 juga bakal ada skin Selena Gothic Curse. Dan cara beli skinnya, top up pertama kali di season 25 dengan jumlah 100 diamond, kalian udah bisa menukarkan skin ini loh. Tempat top upnya cuma di @mapai.diamond. Sudah terjamin aman, terpercaya, proses cepat, harga terjangkau, dan admin ramah. Hey guys, welcome back to my channel. Sorry ya, gue lagi bete banget. Kenapa jadi bete? Nih lihat ya. Apakah sarang gue di epic ya? Ini dua, itu gue tuh udah try hard banget buat nge-review Loi. Tapi gue gak ngerti deh. Jadi gue pengen mainnya mode santai lah pokoknya. Maksudnya bukan mode santai sih, mode fokus. Jadi gue bakal diem. Maaf ya, gue bete banget sumpah. Maaf ya. Mana gue jelek lagi kan hari ini, males banget sumpah. Kayak udah gameplay lo jelek. Lo jelek. Maksudnya gue gameplay gue jelek. Gue jelek. Maaf ya guys. Gue udah tadi udah menahan sabar, ya Allah Akbar. Sumpah, gue gak ngerti antara, gak tau deh, antara Luoyi ini emang udah susah dipakai, gue yang tolol apa timnya. Tapi udah deh, gue aja yang salah. Gue aja yang salah. Jadi gue pengen mainnya diem. Kok gitu sih bedaknya? Kita bakal review Luoyi dan keadaan bad mood. Nami biasanya senang mulu sih, makanya lagi diberi ujian. Kenapa setiap gue pakai Luoyi itu musuhnya Estes? Sebenarnya enak gitu kan, tapi nggak seperti yang kita kira. Adik gue datang anjir. Ntar ya gue cut ya bagian ini ya. Yolo, panik. Maaf, green screen-nya berantakan. Maaf ya guys ya. Gue pengen mode diem dulu nih. Gue penasaran, emangnya gue setolol itu kah? Tapi itu gue solo sih mainnya. Kalau mabar tuh kayaknya gak akan kayak gitu deh. Mia akan berusaha tetap kyowo. Wah deh, cepet banget pakai flame shot. Ya. Epic. Jadi gue yang salah. Jadi yang salah siapa sih? Kalau balik lama nanya abis. Gua udah bilangnya tuh pengen mode diem tapi tetep aja. Gua bakal live kak. Ini udah 3 kali nih ya gue ngulang konten ini. Pokoknya yang ini mau gak mau gue upload deh. Gue capek anjir ngulang-ngulang. Tapi gue sebelum-sebelumnya tuh kagak pernah anjir ngulang-ngulang kayak ya udah. Mau menang kalah juga gue gak peduli. Kita mode jadi pro player. Tuh kan di epic tuh kayak gitu. Well played. Hero-nya Aldous. Sumpah, kalian cek aja deh history gue. Sorry gue gak di hide kok, kalian bisa cek. Kenapa nggak gue up skill 4 ya? Eh, skill 3. Anjir, skill 4 cuy! Ulti! Kalau kalah nih ya, udah keterlaluan sih. Pokoknya nih betek abis.
Tapi Mi gak terlalu sedih sih, karena Mi solo. Maaf ya kids, sebenernya kemarin tuh banyak yang request kayak mainnya di rank kayak Kak Dindep. Soalnya kan gak, kayak gak greget, kurang menantang kalau mainnya di klasik. Nah itu tujuannya deh, kan gue mau stay di rank epic. Karena ya di epic aja gue kalah. Sekarat anjir satu, gak mati. Kan kayak main sendiri gak sih gue jadinya cuy. Hyper Lancelot, aduh nangis banget sumpah. Masa depan jadi Riverland ada dalam genggaman kita. Maaf ya konten kali ini kayak anjing. Tuh kan Lancelotnya. Udah gue gak mau bilang di game ini salah gue. Udah, gue udah try hard banget tau gak. Aneh gak sih gamenya kata kalian? Gua gak mau lagi lo solo di epic sumpah. Gua harus ajak temen gua, siapapun itu. Ya Allah, ya Allah, lihat. Ya Allah. Anjir. Pengen nangis. Udah amat gue gak ulti dari tadi. Gue udah ngulang 3 kali. Gue penasaran emang gue yang bodoh apa gimana sih. Gak kena. Ya Allah, Lancelot kena aja enggak tuh segitiga. Lu ngapain sih? Gua udah berusaha banget biar di game ini tuh better ya. Malah menjadi-jadi, anjir. Gua sampe gak peduli lagi, semua skill gua pakai aja dah. Ya Allah, udah ini gua kayak gak direstuin gitu tahu nge-review Luoyi. Kayak alam semesta tuh gak memihak sama gua kali. Gak kena loh. Udahlah. Gua lagi yang digigit. Gua stres banget. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Gak direfut. Fake smile. Gue udah 3 kali ngulang, bangsat. Kita tidak akan berhenti. Pokoknya tahu ya ada gua. Review terbete, sumpah gue sampai 3 kali ngulang kayak nggak ada yang bagus satupun. Mati lagi tuh Lancelot. Ultinya kagak gue apa-apa ya. Udah amat lah. Astagfirullah Dajjal. Aduh Dajjal. Aku balik dulu deh. Ya Allah, Lancelot sama Brodynya 03. Aku
gak apa-apa kok guys, aku lagi senyum. I'm fine. Lihatlah senyumku yang tulus ini. Aku tidak punya masalah. Ini si gendut jangan ngikutin gue lah. Udah amat kok manggilnya si gendut. Gue juga gendut. Maaf ya gendut. Gue tahu kok rasa jadi hina gendut. Level 9, ulti gak di up. Mati semua, mati semua, mati, mati. Konten kali ini adalah konten perfect smile. Jadi kalau gue nggak konten, gue udah nangis. Cuma gue nggak mau kalian lihat gue nangis lagi, karena capek banget. Tolong kasih jujur. Kalian tau udah kan rasanya bete, kalah mulu, kalah lagi, kalah terus. Enam, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Gue udah kuat juga di epic. Ya Allah, berikanlah hamba teman untuk pusren. Berikanlah mi friend untuk pusreng. Musuhnya kok dajal mulu, musuhnya kok pranko mulu, musuhnya kok estes mulu sih. Kayak terulang lagi. 05 dong Lancelotnya. Allahu Rabbi. Gila lu. Aduh. Gak boleh guys yang ngedoain yang enggak-enggak. Tetep. Gak boleh. Gak boleh, astagfirullah. Karena doa itu kembali kepada sendiri. Jadi sebete-betenya ya udah, kita hadapi aja. Gue capek ngulang 3 kali susah. Soalnya jadi kayak percuma juga mau diulang kayak mana. Gue gak mau beli item defense apapun. Gak ada yang kesedot bangke. I'm fine as always. I'm fine. I mean, me fine. I'm fine. You know, there's nothing. Nothing happened. It's just go like usual. Nothing happened. I'm fine. This team is great. This team is great. Yeah, it's great. I don't know what I have to say. Nyawamu tidak berarti. Hati-hati ke hook. Tuh, gak kena lagi. Ya Allah, popol. I'm fine, you know. I'm fine, guys. 83 sendirian. I'm fine. Gue malah bantuin dia ngambil buff. Content perfect smile jatuh kepada review painted Louis. Cuma gak apa-apa, ini cuma painted Louis guys, don't worry. Nanti gue bakal nge-review kolektor Louis. Semoga ada harga, ada skill. Nangis banget. Gue bahkan gak ada pake. Ya kenapa malah diangkat anjrot. Now what you want to do? Oh my god, oh my god. We should go back. Ini Dinda kayak mode streamer ya, kayak
kayak gue lagi streaming gitu, PT tapi streamingnya. Yang baru join nih, yang nggak apa-apa, Kak Dindet. Kenapa ngeklasik? Ya Allah, ini lihat aja klasik aja gue kayak gini. Gimana ngereng adik-adik? Kak Dindet, kenapa? Jangan sedih, iya nggak apa-apa kok. Pura-pura streaming chat. Guess what are you doing, guys? I know you hit the Lord, but are you sure about this? Kayak musuhnya kayaknya nggak ada yang lihat ya. Oh God! Lu ngeganggu skill gua anjir. Kita tuh kombonya gak masuk loh. Malah gua buang lagi, padahal udah beda warnanya. Legendary. Demi apa sih Cyclops-nya legendary? Kita datangnya sini yuk. Tawan lagi. Nyawamu tidak berarti, tapi aku akan tetap mengambilnya. CPU ini kenapa sangat bete? Nih gak mau gini lah, capek. Aduh. Aduh buset. Tuh kan? Ya Allah, gue tuh cuman refleks nge-tap skillnya. Malah masuk bash ya, ilang lah airnya anjir. Sumpah anjing, sakit banget itu anjingnya. Panas hujan kada menjadi papan tangan, kada heran tetap dirasakan. Menanjak batang sambil berami-ramian, akhirnya sampai ke tujuan. Inilah nasib menjadi orang anjing. Ya Allah. Mending beli ini gak sih cuy, beli apa, winter. Jangan melihat ke belakang jika kamu tidak memiliki penyesalan. Cuy, cepetan kok cuy. Astagfirullah. Rata nih ceritanya. Terus menang nih. Menang, jadi perlu gue bete dulu baru menang. Hati-hati anjingnya sakit tuh. Ayo attack, jangan balik. Alah, pada kagak berani pada kemana dah. Nah, nice banget. Sakit banget nih nyiper dulu ini. Nice. Hai Jilang. Astagfirullah, dia kenapa diem dah? Sakit banget, Cok. Woi, Cok. Iya, thank you. Iya, tahu. Itu memang itu skill. Iya. Apa gue harus merendah dulu setiap saat gitu kan, biar kayak gini jadinya kan. Udahlah skip guys, ini lama banget, kita langsung skip to the end. Gue gak tau endnya kayak gimana. Semua orang punya hak untuk menerima diri mereka yang sebenarnya.
Anjir, sakit banget cuy. Astagfirullahalazim. Akan mengubah dunia ini. Mati semua, balik lagi nih keadaannya nih. Jadi seperti boneka Stanley, kalian semua berada di bawah kendali. Balik. Nice. Tunggu, masih ngonten. Nice legendary. Nice. And langsung. And meet. Udah mau DBT 16 kill bangsul. Itu ya ternyata gameplay BT serius kayak beda BT. Biasanya tuh gue BT tapi gue nangis. Akhirnya rusak, makin rusak gameplaynya. Gila. Tapi sumpah ini gue bener-bener gak mood. Literally gue gak mood banget nih mainnya sumpah. Epopnya apa? Masa iya? 10 kill gitu. Yaudah guys ya, thank you. See you on next video, bye-bye.